saya akan bantu, saya akan tolong. Baik harap syafaat Nabi Muhammad. Orang yang hana beres dengan manusia tak akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hana amanah dengan manusia masa dalam dunia, han merumpok dengan Nabi Muhammad di akhirat. Gimana harap merumpok syafaat? Nyo yang paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap urur raya ditanya selalu tak baca minal a'idin wal faizin, yang artinya mudah-mudahan ditanya menjadi hamba yang kembali kepada fitrah, yang kembali kepada suci, yang kembali kepada jiwa yang bersih daripada kesalahan dan dosa. Wal faizin, dan menjadi hamba yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, ketenangan adalah milik Allah. Yang oleh kitanya bersama perletas sadari bahawa bila kitanya hanajroh dengan Allah, hanaget dengan Allah, tidak baik dengan Allah, tidak harmonis dengan Allah, maka tidak mungkin kebahagiaan itu bisa diraih. Ngon urung po bahagia ditanyo hana tau. Ngon urung po bahagia hana tamu jeroh-jeroh. Ngon urung po kesenangan hana tamu get-get. Maka paki bancara akan tarumpo kebahagiaan tersebut. Maka bila na di antara hamba yang ngon Allah jiuh gesemayang mujanna mujantan, gepuasa pajan yang hawa, watei gepuasa gepuasa, watehai gepuasa kaku. Hubungan dengan Allah hana gejaga, hubungan dengan Allah rusak. Merasa droka bahagia nyo salah. Menyoji tabuh contoh lagi tajak bak jalan aspal. Dari jiuh tak kalon na'i ya bak jalan. Ruh tak fikir umah nyusang iraya. Na lumah iya ipat bak jalan. Ternyata oh to kon iya. Karena su'um mata uro na bak kaya, na bayangan. Kenong ada aspal dari jiuh lumah tak kalon bak sang-sang iya. Nyan menan kira-kira bayangan jih, bandingan jih. Urung-urung yang merasa dro bahagia padahal hana bahagia karena hana tahu dengan Allah. Maka oleh karenanya syedara-syedara lun haba ku ingat hudib getanya dalam dunia siat tok-tok dan tanya sama-sama takalon lemah takalon bila sidoro urung kanuo kepada Allah. Bila sidara urung kalih gesut nyawong li malikat. Gaya intat bak kubu nyan kamulai hana pakek li motoro. Ban geblo motor, lagak dan motor. Hana pakek motor yan. Kaya tat-tat got nyan. Just hana gebusuk li. Le tat-tat penggop nyan. Tetap lela peh ija kafan. Dan wate tatamong dalam kubu. Sempit, support,
hana mesira orang yang berkenan untuk yak pengon ketanya di alam kubur. Bila masalah dunia hana tak jaga hubungan dengan Allah, bak tak minta rida, bak tak minta rezeki, tak lawan Allah. Gara-gara muh hana sumayang, gara-gara toko hana sumayang, gara-gara moto hana sumayang, gara-gara kerja hana sumayang. Eh, mungkin Allah akan ditolong wate tak sira dalam kubur. Anu jawab. Goh long pernah na sejarah dalam dunianyo. Sira anu yak pungon ma dalam kubur, yak pungon ayah dalam kubur, belum pernah ada sejarah. Andu jawab. Selesai pekubur danyo ngon-ngon danyo jawab, atasan jawab, anu buah jawab, sahabat jawab, anu jawab, keluarga jawab. Sira tu. Munyo masalah dunianyo hana temu get-get dengan Allah, hana mungkin wate truh dalam kubur danyo akan bahagia. Rumah kata tinggal. Maka saudara mutua yang uronyo ketanya sebagai abdi negara misalnya, sebagai pegawai di kantor, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai barang gepu, nyawa payah tak fikir bahawa kerja yang melekat bagi tanya, tugas yang melekat bagi tanya, bagaimana dengan tugas itu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara tamutawak dengan Allah benar takwa. Lam hati gedanya, bak lahir dan batin gedanya selalu harus ada sifat takwa. Teman putra takwanya. Na put boh tanda bahawa siro-ro urung ka bertakwa kepada Allah. Nyo ulun tuan sebagai ulangan mengingatkan pribadi lun dan mengingatkan ditanya manduk. Menyo put boh tanda urung takwa goh na apa ditanya? Berarti ditanya goh jid ke urung bertakwa, berarti hana tolong wa Allah. Oi, long jak semayang sabe, long jamaah sabe, long puasa sabe, tapi sifatnya hana, put bohnya hana, berarti goh takwa kepada Allah. Oi, long baru nal heboh, ha, tamah sabah buji put. Oi, long musabah goh lomna, tak usaha buna. Supaya ketika ditanya kajir ke hamba yang takwa, gesayang sabe li Allah, lam dunia lam rida Allah, mati tu datamong lam kubu lam rida Allah, di akhirat wate anu, wate inam, wate lako, wate urungsi, wate saudara, hanalimu peduli-peduli, na Allah yang peduli kepada ditanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, orang yang takwa na sifat tawadhu, hana sombong, hana congkak, hana angkuh, hana bangga. Yang dah tanya Mbak Dro, dia tanya, na sombong? Ban kaya na rumah raya na sombong? Ban pangkat manyang bacut na sombong? Ban mudah tamong peng bacut na sombong? Ban carong gudanyo lo ilme na sombong? Anak gudanyo carong na sombong? Melintir gudanyo lagak ganteng kaya na sombong? Belang gudanyo luah na sombong? Hana? Haa, kabereh. Cuma ladung gupugah bak bapa hana sombong. Tak pada hai gopnya sombong. Na sombong, kesombongan yang paling besar yang dipraktekkan oleh sebahagian manusia. Apa itu? Urung yang melawan Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah, nyan urung yang paling sombong dalam dunia. Bila na di antara gedanya, na tak semayang, maghrib, mentong, puak buah, wateh, hana. Nyan sombong berarti. Hai Allah berani dalawan. Yang puji gedanya Allah, yang pudek gedanya Allah, yang pusehat gedanya Allah, yang jauh bahagia gedanya Allah, tapi dalawan. Ini orang yang paling sombong. Maka saudara-saudara lung baik merasa bangga waktu ditip jabatan oleh Allah, waktu ditip harta oleh Allah, waktu ditip hebat oleh Allah.
Urang zaman kalegekeun, kau harus ibarat padi, semakin berisi semakin menunduk. Makin kaya tu. Coba pangkat yang paling manjang dalam dunianya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pangkat Nabi Muhammad? Kon setingkat siro besi. Kon setingkat siro gubernur, kon setingkat siro presiden. Tapi Nabi Muhammad sayyidul makhluqat, penghulu seluruh makhluk. Manusia bahkan para nabi, pangulai adalah Nabi Muhammad. Malaikat, pangulai adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak sombong. Jadi ciri pertama urang takwa, na tawadhu. Yang kedua, na sifat qanaah. Hana bulu geukeun basa Aceh. Hana rakus, tidak loba. Menyona sifat bulu dalam hati kitanya. Sabe-sabe merasa dro kurang. Ah, lun ditak bi harta li Allah. Lun hana senang sagai, lun hana bahagia sagai, lun kurung tak nikmat. Sijih mangat rumah gubiraya, sijih mangat motor lepas lagak, sijih mangat peng lepas lu. Nyan hana qanaah. Nya menyo perlek ku bahagia saudara-saudara. Lun qanaahnyo pasang sabe. Betarasa bahawa apa yang kau pilih Allah ke kitanya, yang kala tak-tak, kan ni'mat tak-tak, kan lagak tak-tak, kan indah tak-tak. Sehingga dah syukuri. Urun tiap kahwin, gerumpok engkut sini, urun lain sipluh, sini gerumpok. Alhamdulillah. Urun merumpok rumah, nak rumah bantuan. Alhamdulillah. Urun lain kadang menton tinggal buat rumah mak tuan. Ilung kana rumah bantuan, alhamdulillah. Na Honda, bek kalon na turung na motor. Tapi kalon ba urung yang hana Honda, alhamdulillah. Allah kagejuk Honda kelon, urung lain kadang mo Honda pihna, mo Honda pihana. Kepa supaya timbul sifat qanaah. Yang ketiga, urung bertakwa na sifat wara. Nyo kadang-kadang yang ka kurang gepraktekkan le urung-urung jino ladum. Waraknya hati-hati. Kiba mana hati-hati? Jatah tamong kanto poh lapan. Poh lapan kurung dua menit katruh. Jatah wo dari kanto poh dua. Poh dua lewat dua menit baru wo. Tapi menyojak abak kanto tegon absen poh tujuh leplo. Trend. Terima kasih. Oleh yang berdua wo ujak ublang. Gujak-gujak haulain, gujak kalon lampu, gujak kalon kedai. Poh si kurung baru gue balik ukan tu. Nyu si jium gue hanai kan tu. Nyan hana warak. Sedara lun, haba pu ingat. Mudah-mudahan hana yang tersinggung. Nabi SAW bersumpah demi Allah. Satu suap makanan haram yang masuk dalam perut seseorang, maka 40 hari, 40 malam Allah tolak doanya. Nyu gue bangun Allah. Nyo begat-gat nyo kanuri di rumah. Nyo haba pingat. Nyo menyo nutupu pegawai. Na urung pegawai tegon absen po tujuh lepluh. Po sekurang baru ke balik ukan tu. Nyo berarti na gaji harim dalam tubuh. Bek ni undang rumah tata kanuri mendoa ke mak tu. Bek ni undang rumah tata kanuri ke ayah tu. Idanyo tablo lima-lima. Tablo kameng-kameng. Gara-gara ajih doa dula oleh Allah. Nyo begat-gat saya dalam tuah. Amanah yang kamu lekat bak tubuh hudanya sebagai abdi negara gelung pugah beno, sebagai orang yang kerja bak rumah gop, sebagai tukang dan lain sebagainya, berwara, berhati-hati, berwaspada. Nyo halia puhan rezeki lagi nyo lupa juh. Yang lebih bahaya saya dalam tuah. Al-azmu nabata minal haram, fannaru awlabih. Sirau tubuh, sabah tubuh, sirau urut yang raya gara-gara harta haram, maka tergiring ke neraka. Yang tajuk gaji modennya tak puas rumah, tajuk ke anak sama dengan tak pepakat anak supaya galak ke neraka, hana galak ke syurga. Urung agam ke puas ke urung inang supaya anak inang batat hati gara-gara pajuk pengharam. Nyo ni cibayang saya dalam tuah. Munyo lagi nyan cara ni kerja. Misa na urung yang lagi nyan cara kerja yang urung nyo hadir ke sini. Gu kerja agaknya na gaji 6 juta sebulan. Yang na gu kerja 50% atau 60%, 70% lah. 50% hana gu kerja. Berarti lebih kurang 1 juta 700 hana halu gaji. Gu pasal voucher listrik.
Gebla faucer listrik ke pasar rumah. Kaitamang hu lampu itamang arus nyan arus harum karena pengharum mana. Watewro Jumaat gimana gejak Jumaat ngon i harum. Getagun bu di rumah ngon i harum. Gejep kupi di rumah ngon i harum. Gimana junub ngon i harum. Gerah baje ngon i harum. Gejak wudu di rumah ngon i harum. Teruhlah masjid ngan Jumaat lakai ba Allah. Ki panjara gedung. Gimana jadi gedung le Allah kapan sawah tubuh harum di dalam bu gitarah ngai harum. Nyam nyoge kerja modem bunuh bruh bruh harum ki bancara gedung le Allah mulabo. Nyo saya dalam tua haba pingat. Haba pu ingat. Karena hude budanyo kon cuma lam dunyanyo. Sebab pengadilan Allah di akhirat hana saban lagi pengadilan lam dunyanyo. Tekedi pengadilan dalam dunianya, tekedi hakim nakal, pengacara nakal, penuntut atau jaksa nakal, saksi nakal. Aman. Aman. Kadang urung-urung kedai bangunan tak laki faktur kosong pergi jok ci. Hai kajuk kuitansi kajuk faktur kosong limon uri cai stempel jutuk rumah tulis gerak. Besar 8 tak masa ikut je besar 18. Hanya urusan mudah. Kah selesai. Pergi bangunan, bina raya bangunan. Hijau peng 10 triliun. Habis 5 triliun nak sena kuitansi, bereh. Pergi aspal, tebe 12, 10. Kuih urung periksa, nyo pakon 10 sehari je 12. Nyo kau perbaiki hang kutu hang teken tu. Ya rumah bak kertas kosong. Mbak Amam, nyo pun nyo. Nebuka lepak, dia buka nak cek kosong. Nyo pun cek kosong, tulis juga ropak pedung galak. Nyo tulis mertuh tu, je pak tulis. Tulis mertuh juta ke aman. Dua dalam-lam aspal 10 senti, mutulis 12 kakak selesai. Tapi di akhirat, saya tak nak pengen. Allah tak nak pengen. Malaikat tak nak pengen. Nyo urung-urung yang degedi hanaga, hana jujur, watiaga kerja. Saya kena pengen. Allah. Allah kena sogok. Malaikat kena sogok. Kira-kira nak perlepeng malaikat. Malaikat la ya'sunallaha sa'ah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tanya malaikat saya dalam tuah. Bila tak dengar na urung-urung lagi nyan malaikat tu. Wate gumagu-gugu maju nyu cerita oknum. Maju ke calon dewan. Gumur rupah-rupah ke bancara bululuh. Bu berhasil. Oleh berhasil lah nak kejauh-jauh kan tu. Na peluang buka tes pegawai negeri gujak ke merepah-repah hotelnya ke kerja hana jujur. Malah tu si roh budak ke tes le si de le khalifah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ada ke lewat ke kalon si roh budak hana baca ya manusia yang paling hina dalam dunianya secara martabat kemanusiaan adalah budak. Tinggallah mati khalifah Umar naiman budaknya balon teh. Gujak kenan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nantu rilong tanya. Kalau le budaknya hana soron long rumita domba. Long rumita kameng. Nyu lu kalau mbak ron lu tak kameng nyu. Bubula gulung ta bo. Gusoh le budaknya nyu ka talon. Long hanya budak sebagai tukang rabe, tukang jaga, tukang gembalai. Munyo pole blon ngejak ba rumpo lon ngejak ba saya lon. Mapa rumah saya kata, ide umat je ucat. Beli jak rumah, bak kata je kudih, publa je kudih sabah. Hanya nyokan dalam. Makin penasaran Khalifah Umar. Alah, publa je kudih sabah, ku bayar lebih nanti. Menjadi kudih yum 2 juta, ku tamah 1 juta, je 3 juta. Hanya tuan nyokan kameng lu. Atau menang-menang, nu publa je kudih. Nanti peng ni cok kerana. Bek nu pegah-pegah bak rumpo kamengnyo nu nu ribe dum mu ribe ya kameng dum nu lu mu puluh ribe ada si puluh boh nu publo pi hai tu pu oleh tuan kata tak cok juga kata anduk tanya pui so oleh budaknya memang tuan lun hana gedepu tapi Allah kan selalu melihat nyo na bak urung itam lam kantu na bak oknum kepala si pula yang camong peng 80 juta buah habis bak 80 atau gu pergi leher tu gu minta kuitansi juga 80 puhana tingan Allah kalon pakan wate puasa bereh wate di luar puasa ke hana bereh wate dalam puasa poh puat awal rumah kau cukup juga hana pajuh hubungan karena tingan kau teruh masa karena tingan kau juga kemilik tapi pakan kau teruh kantor ke hana tingan
Pak Wanyu gagak mana balon cara kerja dari poh pulang lebih poh sekian. Saya dah dalam tua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang akhirat babah manusia hanya pegah haba getup oleh Allah. Wa tukallimuna aidihim, jaro-jaro manusia akan mengadu kepada Allah. Urung-urung yang kerja hanya jujur, jaro-jaro akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, lon dalam dunia sekian tahun sebagai pegawai negeri, lon rajin pencat absen tapi sampai ti urang hanya ikan tu 2 jam. Lo sebagai guru tugas mengajar rata lo, tapi sabit-sabit lo you dikte pak anak umit yang cok gaji lo tukang dikte anak umit. No, jaro mengadu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Nyah ada cendu. Saya akan bantu, saya akan tolong. Bek harap syafaat Nabi Muhammad. Urung yang hana bereh dengan manusia tak akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urung yang hana amanah dengan manusia masalam dunia, han merumpok dengan Nabi Muhammad di akhirat. Gimana dah harap merumpok syafaat? Nyo yang paling getakut di Rasulullah. Rasulullah sendiri getakut terhadap dosa dengan manusia. Karena dosa dengan Allah jauh lebih mudah bertaubat. Saudara lun, haba peringat. Pertama lun peringat rolun, dan kalau je lun peringat dan yang mandum. Waraklah, hati-hatilah dalam mencari rizki ketika hidup dalam dunia nyu buhalu. Yang keempat, ciri orang bertakwa adalah ada rasa yakin dalam hati. Yakin bahawa lih mati di alam kubur naudib. Yakin lih mati di akhirat tengah nak bangkit. Oh, gupu bangkit, mandung manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Allah Rahman gesayang masa dalam dunia. Dalam dunia kamu tun dah bubuh dosa. Tawa satu. Talaki ampun. Ya Allah, nupa ampun dosa lu. Kabereh. Di akhirat hana cerita li. Ya Allah, nupa ampun lu. Imata darah daru hana li. Maka saya dalam tuah. Nyo kesempatan yang kagubi li Allah. Kegitanya mantong gubi hudib. Sampai urah rayanya. Mari tak pergilih derot. Nyokonyo salah sabuh tujuan wate uroraya nyo na saling memaah-maah. Ya, saling tapu maah-maah, saling tapu gelih-gelih hati dan tak pakai kesempatan. Sarang luntuan yang terakhir. Tak pakai kesempatan, tak pilah-pilah. Nyo contoh misal masjid. Nyo kana urang yang menganggap masjid lagi pasar. Ladung. Nyo lumpegah buat masjid lain, ladung. Utamalah masjid ke nonton YouTube, utamalah masjid ke nonton Facebook, nonton utamalah masjid ke pegah cerita, utamalah masjid, masya Allah. Tanya baik saya dalam tua, nyu masjid kesempatan. Itulah kadang-kadang tanya manusia hanya tuang oh, pakai kesempatan. Misi urang raya, nyu urang raya misi. Siton sigo, tapi hari dah dua kadang. Hari dah dua. Menyoba warung, masya Allah. Lejum pujum. Sitong tiga pergi ceramah mulut. Hai dah dua cik. Nyu masjid saya dalam tuan. Lun tuan baca sebuah hadis. Siapa yang masuk dalam masjid dan membicarakan masalah dunia di dalamnya, maka Allah sampuh 40 tun pahala amalnya. 40 tun amal disampuh oleh Allah menan datamon dalam masjid bila ada cerita masalah dunia. Maka datamon dalam masjid bersakral. Biar nyu rumah Allah. Sebab gop mentong ijak bar rumah danyo menyah nai peduli ke danyo rumpa rumah dai pegah-pegah cerita gero tu bunge nyo rumah Allah tamong la masjid salat tahiyat masjid menyona komunikasi silaturahmi siat mentong kemudian duduk selanjutnya berzikir. Mudah-mudahan getanyo betul-betul menjadi hamba yang minal aidin wal faizin, hamba bahagian daripada hamba yang kembali kepada fitrah, suci daripada kesalahan dan dosa, dan getanyo menjadi hamba yang mendapatkan kemenangan di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Dan semoga yang lun tuan sampaikan na faedah na manfaat bagi lun tuan peribadi dan juga bagi getanyo mandum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا Tuhan kamu, ampun segala dosa dan kesalahan kamu ya Allah. Napa ampun dosa mak dan ayah kamu ya Allah. Napa ampun dosa keluarga dan anak-anak kamu mandum ya Allah. Baik dosa ubud maupun dosa raya. Baik dosa yang kamu lakukan terang-terangan maupun dosa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah ya Tuhan kamu, segala menicok nyawang kamu ya Allah. Terima ngile taubat kamu ya Allah. Napa ampun segala dosa dan kesalahan kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, nipu mati kamu dalam husnul khatimah ya Allah. Nipu jauh kamu daripada su'ul khatimah ya Allah. Nipu mudah wate nyawang kamu gecabut le malaikat ya Allah. Nipu selamat iman kamu ya Allah ketika hidup dalam dunianya. Nipu selamat iman kamu ketika kamu menjelang ajal dan ketika ajal ya Allah. Nipu selamat iman kamu ketika berada di alam kubur, ketika bangkit. Nak pertama kamu dalam syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, nak pegelih kamu daripada segala dosa ya Allah. Lebih kesempatan kamu taubat ya Allah. Lebih kesempatan kamu memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan yang kau pernah kamu lakukan selamanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, lebih kuat iman kamu ya Allah. Lebih kuat iman mak dan ayah kamu ya Allah. Nabi kuat iman keluarga dan anak-anak kamu ya Allah. Nabi puji dan anak-anak kamu ke anak buah hati ya Allah. Ke anak yang salih dan salihah ya Allah. Ke anak yang taat kepada Ron dan patuh kepada kamu ya Allah. Baik nabi puji dan anak-anak kamu ke anak yang durhaka kepada kamu dan pelawan kepada perintah Ron ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu. Nabi bantu ya Allah umat Islam di atas permukaan bumonyo ya Allah. Nubantu ya Allah saudara-saudara kamu yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Kembalikan ya Allah Masjid Al-Aqsa dalam tangan umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, nubantu saudara-saudara kamu yang tengah berjuang di jalur Gaza ya Allah. Demi kemerdekaan kepada urung-urung Palestina ya Allah. Demi kemerdekaan kepada Nanggro Palestina ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, nubesabau hati kamu umat Islam ya Allah. Baik nabi ceri-beri bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya.
Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi rezeki kepada kamu yang halu, ya Allah. Anugerahkan kepada kamu, keluarga kamu, urusi kamu, anak-anak kamu, mandum rezeki yang halu, ya Allah. Nepuji kamu daripada rezeki harum, dari rezeki syubhat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, punya rezeki yang Nabi kepada kamu adalah rezeki yang harum. Mohon negantuh, ya Allah, dengan rezeki yang halu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi kekuatan kepada kamu untuk selalu berada di jalan yang engkau ridhai, ya Allah. Dipuji kamu daripada kemurkaan roh, ya Allah. Dipuji kamu daripada malapetaka dunia, ya Allah. Dipuji kamu daripada azab kubur. Dipuji kamu daripada azab di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nampu mati kamu dalam keadaan jeroh dan ger, ya Allah, di alam kubur. Pada saat saudara-saudara kamu, anak-anak kamu meninggalkan kamu, siro di alam kubur. Nabi kepada kamu sahabat yang membahagiakan kamu di alam kubur, ya Allah. Nampu luah kubur kamu dan nampu indah seindah taman syurga, ya Allah. Ketika bangkit di akhirat, Nabi, ya Allah, kamu kesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad dan berlindung di bawah liwaul hamdi, ya Allah. Dan hisap amal kamu, hisaplah dengan hisap yang paling ringan, ya Allah. Ya Allah, ni hisaplah kamu dengan hisap yang paling mudah dan paling ringan, ya Allah. Pertama kamu mandum dalam syurga dan puji kamu daripada azab neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, sebagaimana bak bungohnya kamu mesapatlah masjidnya di pekarangan masjidnya, mohon di akhirat singoh nu besapatlah kamu dalam syurga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kamu, anugerahkan kepada kamu para pemimpin yang takut kepada Ron dan sayang kepada kamu, ya Allah. Nepuji nanggro kamu yang neridai liron, ya Allah. Nanggro baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.